Terima kasih. Selamat malam. Di hari Rabu, 31 Maret 2021 jam 12.29 daerah Bukit Cinere Indah. Di daerah Cinere. Seperti biasa, kita ngantar Mas Arif yang sudah menjadi langganan kita yang kurang lebih 4 tahun berjalan ya, dari zaman aku naik Jeep sampai sekarang masih setia menggunakan layanan Gojek, memesan GoRide. Dulu hampir setiap seminggu sekali bisa sampai 3 kali kita ketemu, ya kan, jemputnya di Haji Muhi, antarnya ke Bukit Cinere Indah. Saking sudah lamanya, jadi kita udah apal dan sudah menjadi teman. Jadi rumah istrinya di Haji Muhi, ini rumah orang tuanya. Gitu. Jadi dia bolak-balik karena ada keperluan ya. Jadi diharuskan untuk pulang. Makanya pas udah merit, dia merit di akhir tahun 2020 itu, gue mikir, wah udah merit, bentar udah jarang nih mesen goret ya kan, gak bakal ketemu lagi. Paling ketemunya cuma di Instagram ya kan, kalau enggak di WA. Ternyata enggak juga. Ternyata masih kok. Kita masih bisa ketemu. Jadi masih ada kemungkinan untuk dapat orderan nganterin dia pulang ke rumah orang tuanya. Jalannya bumpy. Jadi suara saya jadi vibra. Gitu, jadi ya lumayan. Cuaca juga lumayan, agak-agak dingin, bikin mager, bikin ngantuk. Aku juga tadi kemarin di 30 Maret itu gue udah keluar lumayan. Dari jam berapa gue baru on bed ya, jam 12-an, setengah satu gitu ya. Itu terakhir-terakhir itu gue nganter ke daerah Duren 3, itu orderan keempat. Habis itu gue langsung melipir ke bengkel, istirahat di sana. Habis itu udah ya, kita santai-santai di sana dulu. Padahal cuaca lumayan tuh, lumayan mendung kan, all day. Mantep banget tuh buat narik, cuma entah kenapa memang mungkin gue ngerasa kudu istirahat, ya gue gak narik. Gue baru on beat itu jam setengah 10 malam. Ya lumayan lah, biarpun gak banyak, tapi adalah beberapa orderan, ada 3 orderan kurang lebih. Jadi gue udah terakhir itu 7 order ya, di hari kemarin ya, di hari Selasa. Wadaw, ini kan Rabu ya, iya, di hari Selasa di 30 Maret. Dan ini adalah orderan pertama di hari ini. Diawali dengan kita jalan-jalan ke daerah Cinere. Lumayan. Jalanan masih rame. Masih banyak lalu lalang kendaraan. Ini kita mengarah ke Pasar Jumat, habis itu mengarah ke Pondok Pinang, Buda dan Bintaro. Mungkin gue tidak akan ngalong lebih lama, mungkin jam 2 gue balik karena habis subuh gue harus ke bandara nganterin abang, mau berangkat, mau pergi dinas. Jadi gue biar bisa istirahat
lebih banyak. Karena pasti ngantuk, paling jam 2. Jam 2, jam 3 lah paling telat gua balik, gua off-beat. Jadi seberapapun gua dapat orderan malam ini, ya udah. Nikmati saja. Nanti lanjutnya ya sore lah ya. Karena gua udah coba beberapa hari siang, panas banget ya ternyata ya. Cuaca Jakarta tuh. Biarpun ya itu ujung-ujungnya sore hujan sampai malam. Jadi ya udah, ini kita lihat aja apakah ada orderan lagi. Ini sambil kita mengarah ke rumah ya kan, perut sudah mulai keroncongan, sudah mulai menyanyi lagu lapar. Salam lapar. Galak-galak benar. Oke lah, kalau begitu nanti kita lanjut-lanjut lagi ya. Kalau ada waktu dan ada momen yang pas, kita akan upload, kita akan nge-record lagi video, oke? Sampai jumpa lagi. Siap.